Jadi kalau kalian melihat pada angin itu, misalnya sangat panas, atau anginnya berhembus sangat dingin, atau anginnya sangat kuat, atau angin itu membawa berbagai hal yang tidak menyenangkan, jangan mencela anginnya, tapi diarahkan untuk berdoa kepada Allah. Nah ini arahan Nabi supaya kembali kepada Allah berdoa. Nah inilah tauhid ya, orang mempelajari tauhid seperti itu. Fakulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih Maka katakanlah Ya Allah kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini Wa khairi ma fiha Dan kami memohon kepadamu kebaikan dari apa-apa yang terkandung di dalamnya Wa khairi ma umirat bihi Serta kami memohon kepadamu dari kebaikan apa-apa yang dia diperintah dengannya Masya Allah ini lengkap ya Jadi mohon kebaikan dari anginnya Apa yang terkandung pada anginnya Dapat perintah Allah pada angin ini Diminta kebaikan Setelah itu dia berlindung juga Wa na'udhu bika min syarri lihi Wa syarri ma fiha Wa syarri ma bihi Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini Keburukan apa yang terkandung di dalamnya Dan keburukan apa yang diperintah kepadanya di sini diarahkan supaya seorang itu Bermohon kepada Allah dengan doa ini Dan Ini ada beberapa doa ya diajarkan oleh Nabi Semana dengan ini